memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman, welcome to my channel. Kali ini saya order spion sama hand grip untuk Vespa Sprint S150. Nah, ini paketannya udah datang hari ini ya teman-teman. Ini aku ordernya di Tokopedia ya teman-teman. Maaf, bukan endorse loh ya teman-teman. Cuma info aja biar teman-teman kalau mau barangnya bisa cari di sini. Nah, ini nama Tokopedianya dan harganya. Yuk langsung kita unboxing dulu teman-teman. Nah, ini penampakan spionnya teman-teman. Untuk spionnya lumayan tebal ya teman-teman, dengan warna fulcrumnya. Dengan harga segitu lumayan lah teman-teman ya. Ada kunci L juga. Nah, ini ada murnya juga teman-teman. Inilah hand gripnya teman-teman ya, lumayan lah. Yuk langsung kita install ke Vespanya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita install untuk hand gripnya dulu ya teman-teman. Untuk melepas hand grip bawaan Vespanya, kita tarik ujungnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, ketika sudah kebuka sedikit, langsung aja kita kasih oli. Kalau di sini saya pakai oli Singer ya teman-teman. Masukkan di dalamnya supaya nanti pas narik hand gripnya bisa mudah. Dan seperti ini teman-teman. Nah, sudah terlepas ya teman-teman. Langsung kita bersihkan dulu oli-olinya. Langsung kita pasang hand gripnya yang sebelah kanannya teman-teman. Untuk sebelah kanan memang agak sulit ya teman-teman. Teman-teman bisa kasih oli biar pasangnya lebih mudah dan gampang ya. langsung lanjut kita lepas hand grip bawaan yang sebelah kiri ya teman-teman. Caranya seperti tadi, kita tarik dari ujungnya. Sudah terlepas, langsung kita bersihkan oli-olinya seperti ini. Nah, kita pasang hand grip yang baru. Untuk sebelah kiri pemasangannya emang lebih mudah ya teman-teman daripada yang sebelah kanan. Nah, kita pasang seperti ini. Alhamdulillah teman-teman, hand grip sudah terpasang semua. Untuk spion kita lanjut di part kedua ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Terima kasih. Wassalam.